Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini oke, minggu guys, kita akan melakukan segmen video terbaru guys, yaitu Pokemon Fan Games Review guys. Jadi gue bakal nge-review-review Pokemon Fan Games yang bisa dimainkan di Android guys ya. Ini adalah episode pertama dan gamenya adalah Pokemon Xenoverse. Yes, game ini pernah booming di masanya, masih booming sampai sekarang sih, soalnya dia masih rutin update. Tapi kebanyakan orang tahu ini cuma bisa dimainkan di laptop atau PC guys. Tapi sebenarnya Pokemon Xenoverse bisa kalian mainkan di Android guys. Kalian cuma harus tahu caranya gimana dan taruh downloadnya gimana guys, oke? Aku bakal nge-review kayak gimana sih jalan cerita dari Xenoverse, awal mulanya kenapa bisa ada Pokemon Xenoverse gitu guys ya. Dan di sini juga banyak Pokemon-Pokemon baru guys ya. Dan gue bakal kasih lihat Pokemon barunya seperti apa guys, oke? Langsung aja kita mulai, kita new game aja. Sebenarnya sih gue udah main ini udah lama ya, udah tamat juga, makanya gue seharusnya tahu ya sebagian besar jalan ceritanya guys. Oke, kita bakal new game aja. Kalian bisa pilih klasik mode atau modern mode guys, tapi gue saranin sih mending yang modern mode guys. Jadi kalau kalian experience points-nya tuh dibagikin setara guys, satu party gitu guys ya. Yeah. Kalau yang klasik mode tuh kayak dari gen 1 sampai gen 3 guys. Jadi XP share-nya tidak menyangkut semuanya guys. Oke, gue bakal main modern mode aja ya. Terus oke, ini guys. Versil, ini kalau nggak salah jalan mulai ceritanya ya. Jadi ini kita baru lahir ke cerita guys. Ini bapak kita nih, si Versil. Oke. Nah, kita bisa pilih is a boy or a girl. Gue pakai boy aja. Oke. Kalau the grafiknya sih grafiknya bagus ya. Emang game PC guys. Jadi emang wajar grafiknya bagus gini sih. Oke, Clover. Oke, kita namain ini guys. Lucu. Namanya bebas aja lah, anjay. Oke, kita namain itu ya, nama ini ya, nama default K ya. Oke, 5 tahun kemudian. Oke, kita bakal lihat gimana muka kita. Oh, ini guys, K. Oke, Nova Renz. Oke, oh ini emaknya ya. Adik kan emaknya mukanya lesu ya, karena udah cakepan dikit ya. 5 tahun kemudian malah mukanya lebih muda lagi guys, maknya anjay. Oke. Oke, kita bakal jalan-jalan sama bapak kita. Kemana ini? Oke. Kita ke ini guys, peternakan. Oke. Miltank, oke. Oh, di sini ada Miltank guys. Jadi ada Miltank guys. Ada Miltank ya. Oke. Terus oke, okay, I want you to show something else. What is it, Versil? Oke. Okay. Kalau buat main di Android sih nggak ngelag banget ya. Nggak tahu sih kalau di HP yang lain ya. HP gue ini RAM-nya 4/64 ya. Gue nggak tahu sih yang RAM-nya 3 apa gimana. Kalian coba aja guys ya. Oke. Okay. Kenapa di sini? Oh, ini makam siapa nih? Oh, ini kakeknya nih. Oke, udah gini doang. Mengapa ngajak kita keluar cembet ngan gini doang, Versil? Oke. Apaan tuh suara, guys? Ada suara, guys. Starter kita kah? Oke. Oh, kita suruh pilih nih guys. Oh, ada starternya itu Tree Shout, Fire Sound, terus ada Sileon, Grass Fairy, sama Sulong, Water Dragon. Oke, gue bakal milih Sulong sih guys. Sulong aja ya. Yes. Oke. Kita bakal make Sulong guys. Oke. Siapa nih guys? Jahat nih guys. Planetar guys. Hah?
tiba-tiba udah gede aja. Yuja sudah naik UKT cuma mimpi buruk doang, guys. Nih, Sulong nih. Ini lucu. Sulong lucu, guys. Kita suruh ke ini, guys, ke depan. Oke, ini tuh pokbal Sulong. Oke. Oke. Bagus ya. Belum bisa apa-apa ya. Oke. Oh, ini Nintendo Switch sekarang, guys. Di sini, guys. Oh, ini foto kita nih, kita lihat. Oh, ini mak kita, bapak kita. Sama itu, guys. Si mak kita, guys. Oke. Oke, ini maknya nih. Kalau dari grafik sih, grafik bagus ya, guys. Oke. Oh, katanya bapaknya katanya pergi, guys. Katanya, guys. Oh, dia udah inget. Dia udah inget, guys. Jadi cerita sebenarnya, guys. Wih, ada Wigglytuff. Oke. Okay. Oh, katanya saat itu nggak ada yang yang kembali, guys. Pas kita keluar, guys. Tapi sehari kemudian Nana Flora, katanya Nana Flora itu saya nggak tahu siapa sih. Otak pintu kita, guys. Oke, okay. Katanya bapaknya kita hilang semenjak itu, guys. Sayang banget, kenapa di setiap game Pokemon bapaknya tuh ngilang ya? Katanya kita mau nemuin bapak kita tapi emang nggak boleh sama itunya. Oke. Ini, kita nggak boleh nih, guys. Kita nggak boleh keluar nih, guys. Kita. Oke. Sulong, oke. Lucu sih, gue demen sih sama Pokemon ya, Sulong ya. Ini region apa ya? Regionnya gue gak tahu deh. Oh, kita disuruh kabur sama Sulong, guys. Kenapa Sulong? Oke, Oke, Sulong emang nyuruh kita keluar, guys. Kok penasaran sih apakah mana itu nih, apakah mana yang dipajang nih, guys, apakah mana dipajang itu. Oke. Okay. Kita kabur nih, guys. Terus? Itu ngapain nih? Oke. Okay. Kita dapat Sulong ya. Nggak usah. Oke. Okay. Oke, okay, ini sekarang kita kemana nih? Kita lihat dulu Sulong ya. Kayak gimana sih? Gini guys, Pokemon-nya ya. Apa? UI Pokemon-nya gini guys. Di sini ada ini ada EV sama IV-nya. Oh, kelihatan sih defense-nya bagus sama speed attack-nya. Tapi speed attack sama attack-nya jelek, Cok. Terus ability-nya hydration. Ability-nya mantap. Hydration, guys. Oke, kita bakal lanjut aja harusnya. Ini kita kabur nih. Ya. Kita kabur dari rumah nih. Kemana nih, guys? Ke sini kah? Itu ambil ini, guys. Ada item, guys. Oh, terus Nana Flora kah? Nana Flora. Oh, kita ketahuan, guys, sama dia, guys. Nana Flora ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, tadi kasih pokpol, guys. Oh, thank you, Nana Flora. Baik banget, Cok. Oke. Okay. Ini suruh nangkep nih. Tutorial nangkep kah? Gue langsung keluar, guys. Aduh, Weddle, Cok. Oke, okay, dapat Weddle, guys. Nice banget. Oke. Okay. First step. Oh, ini ada achievement-achievement-nya ya. Dia ada achievement-achievement nih, guys. Lah, ngapain masuk ke PC, anjay? Udah nih, terus kemana lagi kita? Ini jalan lagi nih. Aduh. Jalan lagi nih, guys. Kesini kah? Kita kabur kah? Oke, ketahuan nih mamanya nih.
Lucu sih. Gue demennya setiap orang ngomong ada ini loh, ada apa? Ada kayak ini ya, potret orangnya. Gue demen sih gitu ya. Itu detail yang bagus sih. Oke, okay, Sulang mau bertarung sama Mai nih. Dia punya Wigglytuff loh. Nggak usah Wigglytuff ya Pokemon dia. Clover. Let's see guys. Oke, okay, Mom, Clover. Yo, Jigglypuff. Yang gue Wigglytuff. Tetap aja, anjay. Oke, okay, kita bakal pakai Water Gun aja. Soalnya step ya. Oh, not very effective. Aduh, anjay. Aduh, gila. Mati, nice banget, kalah guys. Oke, okay, naik level 6. Twister, oke, okay, step lagi guys, dapat step. Oh, jadi enak ya, di setiap kalian ngalahin musuh gitu, kalian bakal dapat achievement-achievement gitu ya. Oke, okay. Yes, Mom, gue bakal pulang kok. Oh, LDU, ini regi, nama reginya LDU guys. Namanya kalian LDU. Oke. Apa nih? Oke, kita dapat ini ya, running shoes. Thank you, Mom. Oke, kita suruh ke Hadwarf City, nemuin namanya Aster, guys. Oke. Oke. Sulong, kayak gitu ya. Oke. Oke, ini. Kemana ini? Oh, ini ininya ya. Udah tadi intro berarti guys. Ini sekarang kita baru mulainya nih. Intronya lama juga ya. Intronya sekitar 10 menitan lah. Oke, okay. Snanovers per Aspera at Astra. A star is born. Oke, okay, dapat achievement lagi. Achievement lagi. Oh, enggak salah Pokemon gua. Dikit deh. Oh, darah penuh lagi, guys. Ini gimana caranya darah penuh lagi, Cok? Oke, okay, kita dapat Jigglypuff speed, really? Oh enggak, ini ya, Jigglypuff HP ya. Apaan sih, Cok? Oh, nih, Spark Oil, baru nih, guys. Oke, okay, ini baru nih, guys. Oke, okay, dapat guys, dapat XP, guys, ya. Dapat XP tuh, Sulong gak ini 19 XP, oke. Okay. Electric Flying, oke. Okay. Dia sama kayak Zapdos, ya. Really? Zapdos, guys. Tanding kita pertama, kah? Aduh. Tuh, gaya-gayaan nanding, Cok. Anjir, dua Pokemon lagi dia. Bidoof. Oh, lo ada Lord, guys. Ada Lord Bidoof. Aduh, tackle, guys. Lord Bidoof. Mati. Mantap. Zigzagoon. Nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Apaan tuh di growl ya? Oh enggak, sound attack. Aduh, attack miss, anjay. Gue mau lihat ini sih, Pokedex-nya ya. Kayaknya di Aster bakal ngasih Pokedex sih kayaknya. Apa Pokemon profesornya Aster? Gue gak tahu sih. Oke, kita dapat lagi achievement Green Trainer. Anjay, kagak langsung masuk ke ini loh. Apa nih? Oke, okay, yes, I'm Pokemon Trainer. Namanya Adi, guys. Oh, ada Pokemon Dance. What is it? Oke. Okay. Oke. Okay. Ini Pokemon Dance nih, guys. Kita bisa pilih. Nice. Sulong, masuk Sulong. Oh. Katanya kalau ketahuan, bakal kita bakal langsung keluar, guys. Wuih, oh, kabur. Nice, rare candy langsung. Udah kah? Udah kah? Wuih. Oke. Okay. Oke, okay, nggak bisa pakai menu. Yes, get and then. Ini dapat apaan ya? Atau dapat apaan? Dah bodo amat lah. Oh, ini kontrolnya di sini. Lari Z. Oh, ho. Oh, gini. Oh, harus ditahan, kah? Aduh, males banget nahannya, Cok. Okay, aduh. Oke, okay. Oh Yamin nih, oke, okay. Pokemon baru guys, Yamin, kita bakal tangkap ya. Nice, dapat Yamin guys. Kita lihat ya, tipenya apa? Normal fighting,
Oke, normal fighting guys. Kota pertama kita guys. Oke, ini masalahnya kenapa run-nya harus di ini ya? Kenapa nggak bisa di ini loh? Nggak bisa ke bawah apa? Battle skin, this battle style. Oke, okay, hold to run. Malas banget nih guys, gue sebenarnya. Okay, kita bakal ini dulu ya. Heal. Oh, okay, ini guys ya. Ini contoh Pokemon Center-nya. Ih, bagus sih. Dan bukan ini ya, Nurse Joy ya. Beda lagi nih guys. No, tapi Nurse Joy tapi mukanya beda. Oke. Okay. Lebih cakep ya. Oke, okay, nama. Hah? Apa nih? Ini, oh ini Pokemon, ini Move Reminder. Oke, ini apa? Oke, Orange Berry. Oh, sini ada Berry juga guys. Oh, di atasnya Pokemon Mart. Oke, jadi ya, satu ya. No help. Ini apa nih? Kebakaran guys. Oh, ini Aster guys. Oke, okay. Suicune. Oh, really man? Kamu ini Suicune, cowok. Anjay. Ini ngeri Suicune sama basa-basi, guys. Oke. Okay. Oke, okay. X-Pokemon. What is it, X-Pokemon, guys? Kita suruh ke route 2 sekarang. Baca Aster guys. Siapa itu? Itu Pokemon guys. Kayak bom anjay. Oke. Okay. Oh, ini katanya Pokemon dari another world. Oke. Okay. Oh, namanya X Species Pokemon. Oh, itu dapat Snowball guys. Oh, nih Snowball buat nangkap Pokemon kah? Oke. Okay. Oke, okay, katanya harus dikalahin dulu guys. Ini harus nangkep ini nih. Elekid nih. Wih, mantep cok. Siginya mantep sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Demen sih gue suara backgroundnya ya. Bagus banget sih guys, kok kalian dengerin ya. Background musiknya ya. Nah, katanya ini dia punya 2 bar HP guys. Jadi lau yang bener aja cok. Oke, super efektif tapi dikit banget kenanya cok. Aduh, dilir lagi. Oke, oh ini nih kita bisa nangkap nih guys. Nangkap dong pakai Snowball. Oh, katanya not enough weak to be calf. Aduh, sakit anjay ketika hit cok. Dilir lagi anjay. Oh, udah nih harusnya. Udah kah? Oke, okay. Please lah. Oh, berhasil guys. Nangkep Sulong. Nah, Sulong nangkep Elekid. Elekidnya tipe fire guys. Tipe fire guys. Oke, dia balik ke langsung tiba-tiba ngeblink ke labnya. Oke, katanya muncul Pokemon varian baru namanya X Specimen guys. Jadi di sini yang bikin bedanya ada X Pokemon guys. Jadi di sini yang menjualnya itu X Pokemon guys ya. Oke. Lah, nggak ada Pokédex ini. Ini mana Pokédex sih, cok? Mendapat Pokédex lo ini? Anjay lah. Kalau kita harus ngelawan gym gitu loh, guys. Jadi ya, mungkin segini dulu ya. Review Pokemon Xenoverse dari gua. Ya, game ini juga lumayan hardcore ternyata. Ya, gua gak nyangka sih dulu soalnya gua mainnya leveling ya. Dulu pertama kali gua tamatin, gua mainnya leveling mulu, guys. Sekarang kan gua mau buru-buru kasih lihat kalian kayak gimana sih jalan ceritanya ya. Tapi ya
Menurut gue sebenarnya udah cukup sih ya. Kita ketemu Alster deket kota pertama, ngasih tau Pokemon Center-nya, ngasih tau Pokemon Mart-nya, ngasih tau Pokemon-nya sayangnya. Belum ada, kita belum ngasih liat Pokédex-nya ya. Tapi gak kesempat, kayaknya sih kalian cari tahu sendiri aja Pokédex kayak gimana guys. Makasih sampai habis guys. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa ya, kalau kalian suka videonya, kalian bisa request gue aja guys. Kalau kalian pengen dibuatin tutorial gimana cara nginstall dan main di Android, atau kalian mau gue request suruh buat walkthrough-nya sampai dari awal sampai akhir ya, bakal gue buat lagi guys dari awal. Terus ada, kalau kalian juga mau challenge gue main Pokemon, misalnya bang tamatin gang pakai Pokemon doang gang, atau ngebang tamatin bang pakai Pokemon air doang bang, oke nggak apa-apa, gue bakal ini kalian guys, bakal turutin permainan kalian ya kalau gue bisa atau sempat ya guys, oke? Ini segini dulu ya video review Pokemon Xenoverse. Dan gamenya sejauh ini sih bagus ya, dari grafik lumayan bagus, dari mekanik juga bagus, ada Xenoverse, ada elemen baru ya, di elemen baru, elemen tadi yang Pokemon starter kita si Trishot, elemennya sound guys, kalau tadi kalian nyadar ya. Terus ada Pokemon tipe Pokemon baru, Pokemon X, kayaknya professor Pokemonnya si Aster ya, tapi dia punya Suicune guys, lo bayangin dia OP banget ya, ya Allah. Oke? Nah, jadi kalau kamu main sih, kata gue main guys, dan ini bisa main di Android ya. Gue nggak tahu sih, tapi bakal nge-lag apa enggak di yang di HP yang rame di bawah gue. Gue rame 4/64 sih. Jadi kalau kalian yang rame HP ramnya 4/64, kalian coba aja guys. Kali aja kalian bisa main game Pokemon Xenoverse. Dan kali aja nih game Pokemon ini cocok buat kalian ya guys, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Oh ya guys, jangan lupa ya. Komen di bawah kalian mau request gua bikin apa guys, tutorial, let's play, atau enggak challenge guys, oke? Bye bye.